lagi di channel saya, Hairi Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Kali ini saya mau ini mengukur volume ruang palep dari chamber Rescal Momentum RHC3. Ini yang keluaran seri ketiga ya. Seri sebelumnya yang seri kedua udah pernah saya ukur juga. Ini yang seri ketiga sekarang saya ukur. Berapakah volume ruang palapnya? Ini chambernya sangat besar. Ini bahkan yang kalau dibandingkan dengan chamber lain ini besar banget chambernya ini. Ini saya ukur ya panjangnya. Kalau chamber lain paling panjangnya 17 cm. Kalau ini panjangnya 19,4. 19,4 ini. Iya, 19,5 lah. Oke, itu. Terus ini kan udah besar chambernya ya. Apakah beratnya juga bobotnya juga berat kayak gitu. Ini saya udah ada timbangan, itu posisinya sudah on. Sekarang saya timbang berapakah beratnya. Kalau RHC2 itu beratnya cuma 835 gram. Tapi 835 apa 870 ya? Tapi itu panjangnya itu 17 cm. Kalau ini panjangnya itu 19,5 cm. Ya, sekarang saya timbang. Itu beratnya 1,085 gram, 1085 gram. Oke. Ya wajar sih ya, lebih berat karena ini chambernya lebih besar, lebih panjang kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ini sudah ada air. Sudah ada air ini kapasitas dari gelas ukurnya ini 50 ml. Seperti biasa nanti saya akan masukkan ke ruang palep. Dari 50 ml itu berapakah bisa masuk ke ruang palep chamber ini. Terus di chamber ini saya sudah isolasi di lubangnya itu ya, udah saya tutup pakai isolasi. Saya rasa udah cukup, itu nggak bikin rembes. Ini udah tertutup. Ini harus dikendorkan. Dilepas lah. Biar tidak menekan as palepnya. Itu ya. Oke, ini saya masukkan dari ini. Dari dari lubang ini manometer ya. Ini udah 50 ml. Ini sekarang saya masukkan ke sini. Berapakah yang bisa masuk? Segitulah nanti diketahui lah volumenya ya. Oke, saya copot dulu ini. Oke. Bisa sih ini dibuka dulu, tapi nanti akan meremes banyak ya. Saya batuk ini.
Ini baru ini isian yang kedua sekarang. Ini ininya cuma 3 cc ini. Isi suntikannya ini cuma 3 cc ini, 3 ml sama dengan 3 cc. Baru 6 ya. Sembilan, sembilan lebih lah. Oke, 12. Lima belas di atas 20-an lebih baru ya. Sekarang 18 ya. Delapan belas. Ini 21 sekarang ya. Terus sekarang 24. Terus menuju 27 ini. Nah, ini pelan-pelan lu masukin. Oh, masih 27 masih. Oh, hampir, oh, udah hampir 30 ini. Berarti ini 3 sisi lebih tadi yang masuk-masuk ke sana. Pelan-pelan ini masukin. Pokoknya penuh ya. Oke, ini balikin lagi dikit. Sisa dikit tadi, ya sedot ya. Oke, itu sudah nggak bisa lah, karena kalau terisi lagi bakalan nih, itu udah terlihat ya, udah penuh, udah penuh ini, nih, ya keluarkan. Kalau saya isi lagi coba ya, biar nggak ada dusta di antara kita. Coba. Ya. Oh, udah mengenang di sini airnya. Ini harus di
Ambil lagi dikit. Ini dah. Oke. Ini bisa ditutup. Udah bisa ditutup. Coba sekarang timbang ya, berapakah? Tuh, tadi dari 1085 jadi 1095. Oke. Sekarang cek. Cek ini sisanya ya, dari 50 ml tersisa ini tersisa 18 ml, 18 kurang 17 setengah 7 eh 18 lah ini nih ya, 18 kurang dikit lah. Berarti ya volumenya 32 ml ataukah 32 cc, volume ruang palep dari Rescal Momentum ini. Oke. Dari yang saya ukur ini yang paling besar ya. Chamber-chamber yang saya ukur Hammer X7, Hammer X6, Rescal seri 2 ini yang paling besar. Oke, sekian dulu info ruang palep chamber Rescal Momentum. Salam satu laras, salam Jaeger.